Bupati Bandung Barat A. Umbara nitena lelewek anu uruk di Kampung Lebak Cihideung Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tapi kapai Jumaah berang, petugas gabungan masih neangan salah seorang warga nu kasaeur tanuh pangurugan. Petugas gabungan anu ngawengku Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta relawan tihotat neneangan salah seorang warga nu masih karuang ku taneuh pangurugan, Dedi Rohendi umur 43 tahun, di lelewek Kampung Lebak Cihideung Lembang, Kabupaten Bandung Barat poe Jumaah beurang. Bupati Bandung Barat AA Umbara nitenan eta lelewek anu urug tur narajang salah sahiji kulawarga. Bupati Bandung Barat ngaronjatkeun status bencana tina siaga jadi tanggap darurat. Supaya ini cepat bisa diantisipasi. Karena kalau memang tidak cepat diantisipasi begitu kita ada bronjong, ini hujan dari mulai Januari nggak akan berhenti dan akan mengakibatkan lagi longsor rumah yang di atas itu. Jadi kalau longsor rumah yang di atas ini bisa 10 rumah ke bawah. Mumpung sekarang kita baru 4 yang korban dan 3 yang luka ya. Satu masih pencarian. AA Umbara ngembohan pihakna bakal ngalakonan evakuasi pikeun warga nu imahna aya di sabudeureun lelewek anu urug pikeun nyinglar urug susulan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.